Kuala Lumpur, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia menasihatkan pendakwa bebas Ustazah Siti Afifah Sabudin dan suami agar menggunakan pendekatan yang sesuai dan berhemah dalam menyampaikan dakwah. Jakim dalam kenyataan kepada Harian Metro berkata, pihaknya mengambil maklum berkaitan video tular di media sosial yang memaparkan sepasang pencerama suami istri yang sering mengeluarkan kenyataan kontroversi termasuk mengecam akan mengambil tindakan undang-undang terhadap agamawan tertentu. Jakim dan pihak berkuasa agama negeri sentiasa membuat pemantauan kandungan berkaitan hal ehwal agama Islam yang dipaparkan kepada khayalak khususnya melalui penggunaan media sosial yang mendapat tempat dalam kalangan masyarakat mutakhir ini. Semua pihak khususnya golongan yang bergelar sebagai pendakwah adalah dinasihatkan agar sentiasa menggunakan pendekatan yang sesuai dan berhemah dalam menyampaikan dakwah. Kenyataan yang bersifat kontroversi dan boleh menimbulkan kegusaran awam hendaklah dielakkan, katanya. Sebelum ini, tindakan Siti Afifah dan suaminya yang didakwa sering mengeluarkan kenyataan mengelirukan dan membabitkan hukum agama mengundang berbagai reaksi warganet. Terbaru, pasangan itu bertindak mengkritik, malah mengancam bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap agamawan yang menegur mereka. Jakim berkata semua pendakwa di negeri ini adalah terikat dengan sistem pantauliahan di bawah pihak berkuasa agama Islam di negeri-negeri.